Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Darmawan, SPD. Menjabat sebagai wakil kepala sekolah bidang guru dan mengajar sejarah Indonesia kepada siswa. Motivasi untuk kalian tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Ayuni Jayati, mengajar mata pelajaran PPKN dan mendapatkan tugas tambahan sebagai warta kesiswaan. Untuk pelaksanaan MPLS tahun ini memang semuanya online, dan untuk siswa-siswinya, calon siswa-siswinya untuk tetap semangat mengikuti kegiatan MPLS sampai selesai dan mentaati aturan yang sudah ditetapkan. Terima kasih. Saya Heri Dedi Wijaya. Tahun ini diberikan amanah oleh kepala sekolah sebagai pembina OSIS dan juga guru bidang studi di matematika. Kami ucapkan selamat bergabung kepada siswa-siswi SMK Negeri 5 Kota Tangerang Selatan, khususnya angkatan 9 dengan MPLS online. Mudah-mudahan membuat semangat lebih baru lagi dan tetap mengikuti kaidah protokol kesehatan. Selamat bergabung di SMK 5. Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermansyah. Saya mengampu mata pelajaran produktif, teknik pengelasan, dan kewirausahaan. Alhamdulillah pada tahun ini saya masih bisa dipercaya oleh pihak sekolah dan manajemen untuk menjadi kepala program teknik pengelasan. Dan harapan saya buat anak-anakku sekalian yang baru bergabung di teknik pengelasan, semangat terus belajar, walaupun keadaan kita seperti ini, masih dalam kondisi COVID-19, tetap belajar semangat, baik lewat daring maupun online dan segala macam, tetap semangat untuk belajar, gapai cita-cita kalian setinggi-tinggi langit. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Desain Grafika SMK Negeri 5 Kota Tangerang Selatan. Selamat kepada para peserta didik baru yang diterima di jurusan Desain Grafika. Selamat bergabung di keluarga besar jurusan Desain Grafika SMK Negeri 5 Kota Tangerang Selatan. Tetap semangat belajar di masa pandemi. Jangan menyerah. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh siswa SMKN 5 Kota Tangerang Selatan. Saya Huul Ulutiha Anikmah. Di sini saya selaku kepala perpustakaan SMKN 5 dan guru produktif farmasi dan grafika. Saya mengampu mata pelajaran kimia farmasi, produk kreatif, dan pengolahan limbah hasil percetakan. Pesan saya untuk seluruh siswa, jadilah siswa yang unggul baik dalam iptek, religius, kemudian jiwa kewirausahaan, dan adiwiyata. Selain itu, agar tujuan visi SMKN 5 tercapai, maka kalian harus menghidupkan perpustakaan. Ciptakanlah suasana perpustakaan yang nyaman untuk belajar, sehingga mendorong terciptanya kecakapan abad 21 yang kreatif, yang komunikatif, yang critical thinker, dan kolaboratif. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kita sehat dan selalu diberikan kesehatan sama Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Dede Fahruloji. Saya di SMK Negeri 5 ini mengampu pelajaran PDTM. PDTM itu pekerjaan dasar teknik mesin, atau bisa dibilang guru produktif teknik pengelasan.
Di masa pandemi atau COVID-19 ini, ya kita ayo sama-sama jaga kesehatan masing-masing, karena kalau bukan kita yang menjaga kesehatan, lalu siapa lagi? Dan tetap semangat walaupun keadaan sekarang itu lagi ada wabah atau virus corona. Oke, mungkin itu aja yang saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri Anisi, bisa dipanggil Misri. Saya di SMK 5 menjabat sebagai guru bahasa Inggris dan wali kelas-kelas 11 Farmasi 3. Pesan saya untuk kalian selama pandemi ini untuk tetap semangat belajar dan jaga kesehatan kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Sudrajat, saya ditunjuk sebagai asisten bengkel teknik pengelasan. Pesan saya untuk kalian semua, agar semangat di masa pandemi ini. Semoga niat baik kita untuk menuntut ilmu tidak mengurangi semangat kita di masa pandemi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sadam Fatur Rahman. Saya mengajar bidang studi bahasa Indonesia dan menjadi wali kelas 12 TP1. Untuk anak-anak, baik anak-anak kelas 10, 11, dan 12, tetap semangat belajar, tetap memotivasi diri, dan tetap meningkatkan kemampuan di bidang yang spesifik dan sesuai jurusan masing-masing agar tetap mampu bersaing di era digital, modern, dan global, terlebih lagi di dalam masa pandemi COVID-19 saat ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ispri Karyati, jabatan guru. Insya Allah di tahun pelajaran 2020-2021, Ibu diberi amanah oleh kepala sekolah untuk mengampu pelajaran matematika, terutama di kelas 10 Farmasi 1, 2, dan 3. Anak-anakku semua, di masa pandemi COVID ini, walaupun kita belajar dari rumah atau belajar online, Ibu berharap kita semua tetap semangat, tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan, jaga jarak, dan jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Mari kita semua berdoa agar bencana COVID atau Corona ini segera berakhir, sehingga kita bisa beraktivitas normal seperti biasa. Terakhir, Ibu meminjam kata-kata dari Insinyur Soekarno, Presiden pertama kita, bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Murdanto, jabatan sementara guru, tetapi bapak juga merangkap menjadi tata usaha atau tenaga pendidikan. Bapak diberi amanah oleh kepala sekolah untuk mengampuh pelajaran produktif grafika, mata pelajaran susun huruf komputer pada kelas 11 grafika 1 dan 11 grafika 2. Anak-anak, walaupun kita belajar dari rumah melalui media online, Bapak berharap kita semua tetap semangat. Jangan lupa jaga kebersihan, jaga kesehatan, juga jaga jarak aman. Terakhir, Bapak sampaikan, ilmu bukanlah apa yang kita hafal, akan tetapi yang bermanfaat bagi bersama. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, siswa baru SMK Negeri 5 Tangerang Selatan yang saya cintai dan saya banggakan. Selamat datang di SMK Negeri 5 Tangerang Selatan dan selamat menimba ilmu sesuai dengan kompetensi keahlian yang kalian pilih. Perkenalkan, nama saya Nur Saada. Saya menjabat sebagai wali kelas teknik pengelasan 1 dan saya mengajar bidang studi bahasa Inggris. Anak-anakku sekalian, belajar tidak harus di sekolah dan tidak harus di dalam kelas,
sejatinya belajar tidak terbatas waktu, tempat, dan kondisi dimanapun kita bisa belajar. Dari siapapun kita bisa menimba ilmu, dan kapanpun kita bisa tetap belajar apapun talakang oleh waktu. Bapak Ibu Guru SMK Negeri 5 Tangerang Selatan sudah merindukan untuk bertatap muka dengan kalian semua. Insya Allah pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Tetap menjalani protokol kesehatan, tetap menjalankan social distancing, tetap menggunakan masker, dan saling memberikan motivasi semangat dalam belajar. Semoga pandemi ini segera berakhir dan pembelajaran kembali normal. Tetap semangat anak-anakku semua. Kalian adalah masa depan bangsa yang akan membawa masa depan gemilang untuk negeri ini. Amin ya robbal alamin. SMK bisa. SMK bisa hebat. SMK Negeri 5 Tangerang Selatan siap mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Bapak Muhammad Sofian Kamal. Saya sebagai wali kelas 10 TP2 dan saya mengajar mata pelajaran olahraga. Pesan untuk kalian yang belajar di rumah, tetap semangat biarpun belajar di rumah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita perkenalan, yaitu nama saya nama Pak Muhayat, yaitu akan membawakan pelajaran kelas Mi'kmaq untuk kelas 12 TP1 dan kelas 12 TP2 dan kelas 12 TP3, dan insya Allah tahun ajaran baru ini sudah mulai saatnya kalian sudah mencari buku-buku yang berkaitan dengan teknik pengelasan Mi'kmaq, yang pada akhirnya kalian akan melakukan belajar teori dengan praktek secara daring atau online. Bahwa tahun ini adalah tahun COVID-19, jadi ada sekalian harus waspada dengan situasi sekarang, cukup untuk belajar di rumah semuanya. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, perkenalkan saya Agus Mustiko Adi Triantoro, MPD. Di tahun pelajaran 2020-2021 ini, Bapak diberikan amanah oleh sekolah untuk mengajar di kelas 10 TP1, 2, dan 3, yaitu pelajaran gambar teknik. Di kelas 11 TP 1 dan 2, yaitu teknik pengelasan busur manual atau sheet metal art welding. Dan di kelas 12 TP1, teknik pengelasan busur manual atau SMAW. Ucapan selamat untuk kalian semuanya yang telah mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Negeri 5 Kota Tangerang Selatan. Selamat juga kalian sebagai calon siswa dan siswi SMK Negeri 5 Kota Tangerang Selatan, dan semoga cita-cita kalian sukses dan terkabul semuanya. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk para peserta didik baru. Perkenalkan nama Bapak Asep Sunja Permana yang akan mengajar produktif grafika. Pesan Bapak buat kalian semua, khususnya jurusan desain grafika, walau belajar dari rumah atau secara daring online, pesan Bapak adalah kalian dari sekarang sudah harus belajar dengan cara melihat bentuk-bentuk produk desain grafis yang bertebaran di mana-mana, di sekitar kalian, di rumah kalian, dan bahkan mungkin di kota kalian berada. Itu saja pesan dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Fafian Apik Mandiri. Saya menjabat sebagai wali kelas 10 Grafika 1 dan saya mengajar mata pelajaran matematika dan fisika. Pesan saya, stay safe and stay healthy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atmujizat. Saya guru kimia kelas 10 Farmasi 1, 10 Farmasi 2, 10 Farmasi 3, dan 10 Grafika 2. Saya guru kimia farmasi kelas 11 Farmasi 1, 11 Farmasi 2, dan 11 Farmasi 3. Selamat datang di SMK Negeri 5 Tangerang Selatan. Semoga kita bisa belajar bersama-sama ya, walaupun belajarnya online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayuda. Bayuda SPD Ing. Guru Bahasa Inggris. Tugas tambahan saya koordinator mutu SMKN Negeri 5 Kota Tangerang Selatan. Pesan saya untuk peserta didik baru adalah, satu, percayalah kamu adalah seseorang yang baru. Selalu percaya diri, menjaga rasa ingin tahu yang dalam. Percayalah bahwa ini adalah sebuah langkah baru lagi mendekati cita-citamu. Dan sekali lagi, percaya bahwa proses tidak mengkhianati hasil. Jadi, belajarlah yang giat. Di SMK 5, Jaya. SMK bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.